Belum kita tutup, kita coba dulu sebentar. Kita hidupkan. Ini udah mutar. Ini off. Kita putar lagi. Setelah kita coba, kita langsung tutup aja kipasnya. Ya, mari kita lanjutkan. Ya. Ini kita copot semua baut-bautnya. Sudah berhasil si dicopot. Ya, ini hasilnya setelah dicopot. Dinamonya kelihatan. Dan kita copot penutup dinamonya ini.
Kita bersihkan dulu di bagian belakang ini. Lagi.